Kitty kini hadir di Central Park Juanda, where dreams come home. Welcome back to DP Team Channel bersama saya Jessica dan saya Yolanda. Hari ini kita berada di Central Park Juanda dengan tipe Hilton. Yang spesial dari tipe Hilton ini adalah row jalannya, row jalan boulevard, yaitu 21 meter. Untuk luas tanah dari tipe Hilton ini adalah 162 dengan dimensi rumah 9x18, luas bangunan 160. Nah, untuk carport dari tipe Hilton ini muat untuk 2 mobil ya, Jevi. Dan selain itu, untuk dari fasad rumah di tipe Hilton ini mengusung konsep minimalis modern, dipercantik dengan adanya batu alam di sisi dindingnya. Nah, sahabat DP, jangan beranjak dulu karena tonton video ini sampai habis, karena di akhir video akan ada promo spesial di Central Park Juanda. Yuk, langsung aja ya kita masuk ke dalam rumahnya. Sekarang kita sudah ada di ruangan foyernya. Nah, ini juga bisa difungsikan untuk ruang tamu ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi, sahabat DP, saat kita memilih tipe Hilton, di ruangan ini, saat kita ada tamu yang datang, bisa disambut di ruangan ini ya, Jevi? Benar, dan juga di ruang tamu ini sudah mendapatkan pencahayaan dari drop ceiling dengan interior yang bagus dan juga minimalis ya. Iya, dan kita bisa menambahkan sebuah meja di sini untuk mempercantik ruangan. Nah, ini cantik banget sih, Jevi, untuk penempatan meja. Kita bisa tambahkan cermin ya di sini. Iya, jadi terkesan lebih luas juga ya. Iya, betul sekali. Ayo kita ke ruangan selanjutnya. Dari foyer, kita akan menuju ke ruang keluarga. Nah, di sini kebetulan untuk living room dan dining roomnya jadi satu kesatuan ruangan ya. Benar, Sylvie. Bu. Nah, sebelum ke ruang keluarga ini masih ada pembatas, jadi bisa lebih privacy ya. Iya. Antara ruang keluarga dan ruang tamu. Dan ini juga untuk penyusunan layoutnya juga maksimal sih. Bisa kita lihat ya, di sini untuk living room bisa ditaruh penempatan sofa. Kemudian ini yang spesial ya, dari di bawah tangga. Ada kabinet. Ada kabinet penyimpanan, jadi bisa untuk nyimpan beberapa barang di sini. Cereng. Iya, betul sekali sih. Dan tidak lupa ada coffee table juga di sini. Yeah. Jadi tinggal menambahkan televisi sih ini. Iya, pas di sini, mau di sini atau di depan ruang meja betul. Makan juga bisa. Ini juga bisa untuk keluarga besar ya. Kelihatannya luas banget gitu ruang keluarganya. Ya, selanjutnya kita menuju ke dining roomnya ya, Jevi. Iya, ini bisa muat sampai 4-6 orang ya, Bu, keluarga betul. Besar juga. Jadi memang rumah ini kan karena lebarnya 9, ke belakangnya 18, kan rumahnya besar. Jadi cocok untuk keluarga besar, kita bisa makan di sini, bersantai. Dan juga yang mempercantik ruangan ternyata di bagian plafon ya. Oh, iya. Di bagian plafon ini ada yang spesial, sahabat DP. Jadi sudah menggunakan seperti panel kayu, jadi lebih mempercantik ruangan juga. Dan di belakang ini kan biasanya hanya tembok aja. Nah, spesial di tipe Hilton ini sudah dilengkapi dengan wall panel. Nah, wall panelnya ini bermotif kayu, jadi lebih roomy juga ya. Iya, kerasa nyaman banget ya. Iya. Dan juga tak lupa ini untuk lantainya sudah memakai granit tile dengan ukuran 80x80. Nah, di bawah untuk lantai satu ini sudah terdapat kamar mandi yang sudah ada shower, closet, dan juga wastafel. Jadi ini bisa difungsikan untuk tamu maupun orang yang tinggal di kamar lantai pertama. Baik, kita langsung ke kamar di lantai pertama. Sebenarnya ini kamar di lantai pertama bisa digunakan untuk ruang tamu maupun atau kantor, dan juga jika ada orang tua yang berkunjung ke rumah bisa tinggal di ruangan pertama ini. Dan juga di sini ada jendela yang sangat besar dan full. Jadi untuk
untuk pencahayaan dari kamar pertama di lantai satu ini sangat bagus ya tentunya. Ya sahabat DB, jangan beranjak dulu karena di lantai satu masih ada ruangan lainnya. Ya, inilah sahabat DB, jadi kita dari dining room akan tersambung dengan service area di tipe Hilton ini. Langsung aja ya kita lihat. Nah, ini dia untuk service areanya. Jadi sangat private sih untuk living room dari tipe Hilton ini karena terpisah ya dari service area ini. Kita mempunyai akses yang langsung menuju ke carport. Jadi aksesnya terpisah untuk asisten rumah tangga. Nah, di koridor ini pun juga penataannya masih lega ya, masih sangat ruang geraknya maksimal, dan di sini adalah penempatan untuk kitchen set. Jadi aktivitas memasak, lalu untuk memanas makanan, terus untuk mencuci piring, semuanya ada di service area ini. Nah, selanjutnya di bagian belakang masih terdapat untuk satu kamar tidur asisten rumah tangga beserta kamar mandinya. Nah, sahabat Dibi bisa lihat ya, untuk di service area belakang ini sudah terdapat ruang untuk menjemur pakaian, dan juga spesialnya di service area ini sudah tersambung dengan halaman belakang, yaitu taman belakang dari rumah ini. Ya sahabat Dibi, setelah kita dari ruangan service area, langsung aja kita menuju ke taman belakang bersama Jeffy. Nah, untuk aksesnya ke taman itu sudah ada dua, yaitu sliding door atau juga bisa menggunakan pintu ini. Untuk ukuran taman sendiri adalah 3,5 meter kali 9. Jadi ini dapat difungsikan bagi Anda sahabat Ibi yang suka greenery atau tanaman hias maupun yang suka pelihara hewan. Ini cocok sekali buat sahabat Ibi. Apalagi ventilasinya ya Bu, sangat terbaik di rumah ini. Iya, jarang sekali dijumpai di halaman belakang rumah. Ini kan ada pintu dan jendela. Semuanya itu bisa dibuka. Jadi mungkin pada siang hari atau sore hari kita tinggal buka semuanya, nggak perlu kayak menyalakan AC atau kipas angin, udah sejuk sih. Jadi bisa lebih hemat listrik karena sudah mendapatkan pencahayaan dari luar langsung. Dan juga kenapa kok rumah di tipe Hilton ini terang? Karena kita lihat ya, ini ternyata double ceiling. Jadi high ceiling, kurang lebih tingginya 7 meter. Jadi dari ceiling ini juga ada jendela di atas, itu menambah intensitas cahaya yang masuk ke ruangan di tipe Hilton ini. Jadi gitu. Saat siang maupun malam hari. Iya, betul sekali. Yuk, bagi sahabat TV yang penasaran di lantai 2-nya seperti apa, sebelum kita beranjak ke lantai 2, jangan lupa subscribe dulu channel DB Team Studio. Nah, dan untuk railing tangganya sendiri sudah menggunakan bahan aluminium yang di-coating dengan cat berwarna putih. Dan tidak hanya itu aja, di bagian anak tangganya ternyata sudah dilengkapi dengan step nosing ya, Jeffy. Jadi untuk kita naik ke atas maupun turun itu tidak licin. Ya, jadi aman ya untuk orang tua maupun anak. Iya, ya. Langsung aja ke lantai 2-nya. Nah, sahabat TV, untuk di lantai 2 ini terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kita sedang berada di area koridornya ya, sebelum ke bagian masing-masing kamar. Di sini bisa difungsikan untuk kumpul-kumpul keluarga. Iya. Iya, mau belajar di sini juga bisa. Betul sekali. Di belakang kita sudah terdapat 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Kamar mandi ini dapat difungsikan untuk 2 kamar yang di atas ya. Dan untuk materialnya sudah menggunakan kualitas tinggi, yaitu menggunakan keramik, dan juga ini ada menggunakan toto untuk klosetnya. Baik, kita langsung ke kamar tidur anak yang pertama. Ini ukurannya adalah sekitar 3x4 meter. Nah, ini dia sahabat TV untuk kamar yang kedua di lantai 2 ini. Kurang lebih berukuran 3x4 meter. Yang istimewa dari kamar ini adalah kamar ini memiliki private balcony. Jadi kita saat mau bersantai, kita bisa membuka jendelanya dan terhubung langsung dengan area balkon. Di sini dapat bersantai ria, terus menghabiskan waktu di sore hari, seperti itu. Nah,
Selanjutnya yang pasti ditunggu-tunggu oleh sahabat Didi adalah master bedroomnya. Langsung aja yuk kita menuju ke master bedroomnya. Dan ini dia master bedroomnya. Yuk sahabat Didi masuk. Untuk luasan dari master bedroom ini adalah 3x5 meter dan juga sudah terdapat kamar mandi dalam ya Bu. Yang membuat terkesan mewah dari master bedroom ini adalah di belakang bedroom ini sudah terdapat kayak lampu-lampu, jadi membuat kesan mewah. Di bagian drop ceilingnya juga sudah ada pencahayaan yang terang. Nah, untuk kamar mandi ini lebih luas daripada kamar mandi yang lain. Dan yang spesialnya sudah dilengkapi juga dengan cermin di bagian wastafelnya, kloset dan shower. Ruangan showernya ini luas sekali sih, jadi ruang gerak saat mandi itu sangat leluasa. Dan tidak lupa juga di bagian belakang sudah disediakan tempat untuk menaruh peralatan mandi kita. Oke sahabat Didi, selanjutnya kita akan melihat di sini ada wardrobe, lemari. Untuk peletakan lemarinya pun di belakang pintu, jadi tidak memakan tempat yang terlalu banyak. Dan di sini kita bisa menaruh baju-baju kita, di atas bisa ditaruh koper dan barang-barang kita yang lainnya. Nah sahabat Didi, jadi kita sudah selesai ya untuk mereview seluruh bagian rumah dari tipe Hilton. Nah, kenapa sih Jeffy kita harus memilih Central Park Juanda? Sahabat Didi harus memilih Central Park Juanda karena lokasi yang strategis, sangat dekat dengan Bandara Internasional Juanda, dekat dengan juga pintu tol Waru Juanda. Yang kedua, pastinya dibangun oleh developer ternama yaitu PT Griyo Mapan Santoso dengan legalitas yang jelas. Pastinya ini adalah investasi properti yang terbaik untuk sahabat Didi. Dan juga masih ada 38 lebih fasilitas. Di antaranya adalah fitness center, supermarket, co-working space, bank, salon, spa, cafe dan resto, coffee house, dan masih banyak lagi. Dan yang pasti ditunggu-tunggu oleh sahabat Didi adalah promo dari Central Park Juanda itu sendiri. Jadi untuk saat ini kita ada promo Property Festival, yaitu kita ada free PPN 10% dari pemerintah. Yang kedua, sahabat Didi tidak perlu khawatir untuk pembelian di Central Park Juanda karena sudah mendapat subsidi DP up to 10%. Yang ketiga adalah subsidi bunga KPR di tahun pertama, yaitu sebesar 1,5%. Kemudian ada juga subsidi biaya asuransi jiwa, subsidi biaya notaris, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, tunggu apa lagi? Dengan harga start from 1 eman, sahabat Didi sudah memperoleh unit di Central Park Juanda. Wah, sangat banyak banget ya promonya. Iya, betul sekali. Nah, ini coba sahabat Didi sekarang bisa memanfaatkan promo tersebut dengan kontak kita ya, Bu. Iya, bisa kontak kita di kolom deskripsi di bawah ini. Sahabat Didi, jangan lupa like, comment, subscribe DB Team Studio Channel, DB Relax Indonesia. Deliver the best property for you.